Okey, buat yang tak tahu, yokai bermaksud hantu-hantu mitos yang telah dijadikan sebagai cerita-cerita rakyat di Jepun. Okey, yokai pertama adalah Rokurokubi. Okey, macam pernah dengar kan? Okey, Rokurokubi ni adalah satu makhluk yokai yang leher panjang, sangat-sangat panjang. Rokurokubi ni, dia time pagi elok je macam orang biasa bekerja, bersekolah macam tu. Tapi time malam lah mulalah leher dia gerak-gerak panjang pak macam tu. Rokurokubi ni asal-usul dia adalah manusia biasa. Tapi telah dihukum ataupun disumpah oleh dewa-dewa Buddha sebab melanggar peraturan. Jadi dewa-dewa Buddha ni hukum diorang dengan menyumpah diorang menjadi satu makhluk yang sangat ngeri, iaitu boleh leher panjang sangat tu kan. Macam tu lah. Rokurokubi ni, dia hanya serang orang-orang yang mabuk, penipu. Sometimes dia akan serang orang yang tengah tidur. Rokurokubi ni, dia unik tau sebenarnya. Sebab dia tak tahu pun dia dah Rokurokubi. Faham tak? Tengah pagi kan dia jadi manusia normal kan. Dan dia tak tahu pun dia dah Rokurokubi tau. Macam okay, yokai yang kedua adalah Kuchisake Ona. Kuchisake Ona ni famous lah sebab dia adalah hantu mulut terbelah. Okay, Kuchisake Ona ni, dia pada awalnya dia adalah seorang isteri kepada seorang lelaki yang telah dihukum oleh suami dia sebab kantoi, curang. Hukuman dia adalah gunting ni sampai telinga. Gunting mulut dia sampai telinga. Macam, oh sakit oi. Jadi, cara dia balas dendam, dia jadi macam marah kan. Dia balas dendam dekat manusia-manusia hidup ni. Dia akan pakai surgery kemas yang time COVID ni kan kita pakai kan. Sambil bawa benda yang tajam. Paling famous lah, gunting. Kadang ada je orang cakap dia bawa pisau. Tapi paling famous dia akan bawa gunting. Dia akan pergi kat mangsa dia, dia akan cakap, "Watashi kirei, saya cantik tak?" Kalau mangsa dia cakap tak, on the spot dia pak, bunuh. Kerat lah banyak pun dia nak kerat. Tapi kalau mangsa dia cakap ya, Kuchisake Ona ni akan buka dia punya topeng muka tu, "Sekarang cantik lagi tak?" Dan dia akan gunting mulut mangsa sama macam dia, supaya dia nak sama cantik dengan diri dia lah. So, kalau kita jumpa Kuchisake Ona ni, situasi dia kalah-kalah. Kau cakap ya berkalah, cakap tak berkalah. Okay, yokai yang ketiga adalah Noppera-Bo. Noppera-Bo ni, dia pun tak jahat sangat sebenarnya. Dia hanyalah yokai yang tak ada muka. Sup hilang. Yokai ni, dia takut-takutkan orang je. Yokai ni, dia tak serang sorang-sorang. Macam Kuchisake Ona kan dia serang sorang-sorang. Rokurokubi pun dia serang sorang-sorang. Tapi Noppera-Bo ni, dia akan serang berkumpulan. Dia akan serang macam ni. Dia akan menjelma jadi seorang perempuan ataupun menjadi seorang lelaki. Lepas tu, tunggu dia akan menghadap mangsa. Diorang kan duduk macam duduk yang himpap kaki tu, bukan bersila. Jadi bila mangsa macam, "Eh lawa doh, handsome doh lelaki tu," dia akan pusing kepala dia. Pak mangsa macam, "Eh apa-apa?" Sebab tak ada muka. Okay. Yelah, sorry mengarut-ngarut. Okay, itu je.